Hey guys, balik lagi di channel aku Sinti Ulfa. Hari ini aku bakal kasih kalian tutorial gimana cara buat filter TikTok. Jadi filter TikToknya itu hari ini bakal kayak ada lagu Beautiful Girls. Oke, lagu ini lagi booming sekarang weh. Soalnya aku sering dengar tuh di TikTok, di Instagram juga sering, di Twitter juga sering. Jadi aku bakal buat filter itu. Lalu nanti aku bikin filternya itu pertama-tama dia itu bakal ngeblur. Itu berapa detik kemudian pas di refnya, tuh jadi wajahnya jadi cerah gitu kan. Ini kan filternya ini kan udah cerah ya kan. Ntar kita tambah lagi lebih cerah gitu. Sama kita tambahin makeup. Jadi kan cocok tuh untuk beautiful girl gitu ya kan. Oke, langsung aja kita mulai sekarang ya guys. Tunggu dulu. Wait. Jadi pertama-tama kita klik dulu add object face tracker. Lalu face mask. Nah, ini jika sudah kita masuki ini filenya ya yang udah kita sediakan ini, yang udah aku sediakan gitu, kita drag ke sini ya, dibuat no compact as usual biasa ya. Lalu yang ini yellow white kita ubah type nya tuh jadi texture sequence. Terus face mask kita ubah ntar ya, ini face masknya dulu kita atur dulu. Tambah materials, terus pilih shader type nya tuh retouching. Kita ubah ke bapak dulu untuk melihat dia ya. Kalau kakak tadi kan wajahnya itu udah itu kelihatan cerah gitu, udah mulus gitu dia, soalnya dia di ruang, di luar ruangan gitu kan. Kok bapak ini masih ada nampak kita perbedaannya gitu smoothnya. Ini kita lihat nih, ada perbedaannya guys, serius kalian lihat aja di pada di jidatnya ini. Nah, kita buat 100 dulu dia ya. Terus face tracker pilih add, pilih face mask lagi. Materials, screen materials, terus shader type nya flat. Jangan lupa di advanced render option nya ini. Lalu di alpha kita tambahkan si face mask mask seperti ini dia ya. Yang ini wait, oke. Yang ini teksturnya ini kita aktifkan panahnya, kecilkan dulu. Terus face color load di drag ke sini. Jika sudah, yang face tracker ini kita aktifkan texture extraction-nya. Lalu kita drag ke sini. Kita link. Ini loot-nya juga kita link. Dan terakhir ini, seperti ini dia. Nah, ini masih ada kekurangannya kan? Di sini face mask satu ini kita unchecklist si ininya di sininya itu. Nah, gini dia. Lalu kita tinggal atur aja, weh. Kita buat dia 3-4. Yang ini ambient light-nya kita tambahkan supaya dia putihnya tuh enggak cuman di satu sisi aja ya kan. Enggak cuman di bagian ini aja yang kita tandai tadi. Oke, ini kita kurangin dikit lagi. Nah, seperti ini ya guys. Lalu aku bakal nambahi si lipnya, face mask materialnya kita ubah menjadi flat. Jangan lupa advanced render optionnya juga ya guys, jangan sampai lupa soalnya ntar dia bakal cacat seperti ini dia. Terus ini kita tambahkan lip, mana dia, ombre peachy seperti ini. Blend mode pilih multiply, terus ini kita ubah jadi warna seperti ini tapi agak gini aja, kita kurangin. Oke, cak kita agak merah sedikit lagi dia. Oke, seperti ini. Oke, balik ke kakak lagi tadi. Nah, oke, jika sudah kita bakal tambahi dia ini. Tunggu, udah putih kali kakak ini, serius kayak pakai bedak apa gitu ya kan. Ubah lagi ke bapak ini, terus kita tambahi dia ini di canvas. Add, pilih rectangle,
fill wide, fill height. Terus positionnya itu pinning tengah. Materials flat. Nah, seperti ini. Ini kita copy 2. Jadi aku pengen buat dia 2. Untuk si kira-kiranya. Kita letak di atas saja ya, guys. Ini kita mana dia ini? Kita masukkan patch untuk si kira-kira. Sini. Ya, satu lagi juga tanggung si blurnya, kita masukin ke sini. Nah. Ya masuk. Oke. Jika sudah, kira-kira kita drag ke sini 2 kali ya, soalnya dia kita punya 2 itu. Lalu ini kita ubah ke convert to patch group. Ya sudah, kita masukkan aja sparkle-nya, bentuknya gitu. Nah, seperti ini dia. Lalu kita drag ini 2 ini, kan ada 2 ya. Ke sini. Kamera jangan lupa di kamera tekstur. Terus ini juga kamera tekstur. Oke, langsung aja. Pertama kita pilih yang extra big. Jadi dia extra, lebih besar lagi sama big particles. Seperti ini dia. Ini ada kesalahan ya, kita restart. Nah, seperti ini dia. Ini kita ubah 10 dan ini 8. Jadi kita buat perbedaannya, guys. Ini 2 2. Oke, seperti ini dia. Nah, keren ya kan? Oke, jika sudah kita stopkan dia dulu. Stop. Stop, Pak. Oke. Ini kita matiin. Ini kita matiin juga. Jadi dia bakal balik seperti semula ya, guys. Terus klik canvas. Klik canvas, terus rectangle. Fill white, fill height, jangan lupa, terus pinning tengah. Material, screen materials. Terus pilih flat. Jangan lupa advanced render option-nya. Ini udah belum semuanya ya. Oh, belum. Jangan lupa ya, guys. Jika sudah, yang ini kita aktifkan, Y. Kita aktifkan di sini. Yang ini blurnya kita letakkan ke sini. Nah, seperti ini. Pilih convert to patch group. Ini kita sambungkan. Nah, seperti ini dia, kan kamera tekstur ke blur, terus ini ke sini. Nah, ini kita nonaktifkan dulu biar nggak nampak itunya perbedaannya. Jadi kita buat dia hanya dia aja dulu. Ini kita ubah jadi 1. Lebih blur dia kan, blur banget gitu. Oke. Jika sudah, ini udah jelas ya kan, guys. Kita bakal buat dia berapa detik lagunya, terus berapa detik bakal muncul wajah-wajah yang cantik tadi. Pertama kita tambahin dulu musiknya. Tambahin musiknya. Add, terus pilih audio playback controller, terus pilih speaker. Terus masukkan lagunya. Tinggal kita isi di playback controllernya itu Snap TikTok. Gini. Lagunya, tunggu ya. Kita hubungkan dulu ini. Jika sudah, kita drag ini kamera ke sini. Lalu kita kecilkan dulu ya. Yang ini kita klik delay, cari delay. Nah, kita buat delay lagunya itu yang muncul semua makeupnya itu saat lagunya itu pada refnya. Dengerin aja ya. Berarti keempat dia, detik keempat dia bakal nyanyi lagu itu ya. Oke, lalu kita masukkan si yang ini ya, makeup tadi nih, kita aktifkan dulu. Ini kita matiin dulu ya, guys. Ini matiin dulu. Nah, makeup kita aktifkan lagi. Terus yang kira-kira sama yang silhouet itu kita aktifkan lagi. Terus kita klik visible. Nah, seperti ini kita susun.
ini bakal muncul di saat menit ke eh bukan detik keempat. Terus yang ini juga visible kita aktifkan. Nah, seperti ini. Nah. Jika sudah guys, yang di bagian si blur ini yang blur ini. Nah, ini kita klik visible, tapi kita tambahkan di delay ini not. Jadi pas dia detik keempat dia bakal mati weh. Bakal diganti sama si makeup sama si blur cerah tadi. Seperti ini dia. Lalu untuk lagunya kita aktifkan play, loop dan resetnya di sini. Oke, susun dulu. Oke, susun. Terus di video recording. Nah, gini dia. Oke, sudah. Kita tambahkan kayak efek-efek ceklik-ceklik. Nah, kayak kamera gitu ya. Kayak apa ya namanya? Flashnya. Oke, dengan cara run time. Terus kita pilih less than. Terus kita masukkan dia di mana ya? Tunggu dulu. Ini aku masih agak ragu cara buatnya. Aku baru pertama kali. Jadi kita coba-coba dulu ya gimana berhasilnya ya guys. Ini canvas. Terus pilih rectangle. Fill white, fill height. Jangan lupa pinning. Pinningnya pinning tengah ya. Terus materials, create new materials. Oke. Jika sudah materialsnya ini kita ubah ke flat, lalu mana dia, belum ada ya, ini animation sequence nya kita ubah ini menjadi 1-2 seperti ini. Nah, ini aku ubah menjadi coba 15 saja deh. Terus yang ininya kita ubah menjadi add. Kita coba-coba dulu ya guys, coba. Oke, kalau nggak coba kita nggak akan bisa tahu. Ini kita ubah gini. Coba kita restart. Nggak bisa, ini 2. Coba. Oh, dia muncul 2 detik. Coba 0,5. Coba 1. Tapi nggak bagus kalau ada kuningnya itu ya kan. Tuh kita buat aja dia warna putih tok gitu aja guys. Jadi ini kita hapus aja dulu ya. Animation sequence. Nah, yang ini materialnya ini kita ubah dia ini jadi warna putih. Ini warna putih. Ini white-nya no compression. Ya, kita restart. Seperti ini dia. Ini kan kebanyakan. Coba 0,7. Terus aku mau buat dia delay, guys. Gimana caranya ya? Coba kita ini delay. Bisa enggak ya? Wih, bisa woi, bisa. Ini 3,8 coba. Tapi ini disambungkan di sini di video recording. Bisa enggak? Gimana ya? Tapi ini kita coba dulu ya. Aku coba dulu di HP ku. Nanti kalau misalnya ada kayak problem, kita coba lagi. Oke, ini 4,7. Durasinya 3 detik. Coba 5. Coba lagi ya. Sedikit lagi guys, sedikit lagi. Ini kita tambah jadi coba 8. Terus ininya jangan lupa disable. Ah,
Kita coba dulu ya. Sumpah keren. Dikit lagi udah mulai sempurna, guys. Wow, keren. Ini 7 coba. Terus yang ini jangan lupa, aku lupa ya kan. Jadi kanvas yang bagian putih tadi itu, yang ini yang wajah kita jadi kayak flash gitu ya kan. Kita letak dia ke bawah, soalnya dia bakal masuk ke ini nanti. Ke si wajah kalau misalnya kita letak di atas. Jadi wajahnya itu kayak ada warna coklat dari loot kita itu yo. Seperti itu. Kita coba lagi, guys. Sedikit lagi, guys. Di 7,5. Ini udah betul, dikit lagi, guys. Jadi ini kita coba lagi. Tapi guys, ini kelamaan. Jadi aku bakal kurangin jadi 0,5 detik. Tapi sumpah udah keren, udah bagus. Oke, ini kita gelapinnya, ini terangin dikit lagi. Oke, cukup sekian tutorial dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Serta share ke teman-teman kalian. See you next time. Bye.